Mak, ini pula berkenaan dengan pengambilan bantuan rumah atau pembantu rumah Persatuan Majikan Amah Malaysia, MAMA, berharap kerajaan memperjelaskan kenapa cadangan pengambilan pembantu rumah ini, pembantu rumah asing tanpa melalui ejen ini masih lagi belum dilaksanakan walaupun ia terkandung dalam bajet 2018. Dan Presiden MAMA, Engku Fauzi Engku Mohsin berkata setakat ini, majikan di Malaysia masih bergantung kepada pihak agensi pembantu rumah asing untuk mendapatkan khidmat tenaga kerja berkenaan. Dan katanya ia cadangan itu bukan tidak berjaya, namun tidak dijelaskan apa-apa maksud tanpa agensi itu. Jadi ada sedikit kekeliruan di sini dan mereka masih lagi menunggu sama ada bila boleh mendapatkan pembantu rumah tanpa bantuan ejen. Jadi kita dengarlah berlanjut apa yang dirisaukannya. Berdasarkan bajet tahun lepas, daripada 1 Januari memang negara Malaysia mengizinkan, negara Malaysia, negara pengguna mengizinkan mengambil direct daripada negara-negara sumber. Yang itu 9 negara sumber termasuk Indonesia, Filipina. Dan di sini, setakat ini Filipina dan Indonesia memberi syarat kalau nak ambil direct, mesti melalui agensi mereka. Jadi lebih kurang sama lah keadaannya. Maksudnya adalah, jadi negara sumber ada hak untuk menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat dia.